Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sesuai dengan request dari para subscriber semuanya. Dulu kita pernah meliput Desa Gedong. Part yang pertama, dulu kita ngambilnya di arah barat dan banyak yang menginginkan kalau diambil dari arah jalan Kemiri Kutu Arjo. Ya udah, kita tepati janji. Sekarang kita akan memberikan jawaban untuk semuanya, yaitu kita akan mereview. Sekarang kita mereview dari sisi jalan Kutu Arjo Kemiri. Oke, terlihat dari jauh itu adalah Desa Gedong. Terlihat dari jauh itu juga ada gapura. Ini Renla juga, orang habis panen tuh lagi ngepiok pari itu padi. Di sini jalannya seperti ini, bisa dilihat. Kemudian ini, kemungkinan ini adalah Desa Rawabayem. Nah, ini baru masuk ke Desa Gedong. Dengan wah, selamat datang ya Desa Gedong dengan jalan yang cukup representatif, full cor-coran ini. Jadi kalau kita bisnis sepedaan, naik kendaraan apapun sini nyaman, bahkan mobil pun kalau simpangan ini cukup. Oke, suasana di sini Desa Gedong masih terdapat karangan-karangan yang kosong atau karangan suung. Dan rumah di sini belum begitu padat sekali. Oke, sebelah kanan ini sepertinya adalah SD. Karena saya baru pertama kali masuk ke desa ini dari arah sebelah barat. Ya, selamat datang di SD Negeri Gedong. Nah, permisi Pak, kita mendahului bapak-bapak. Wah, kanan kiri ini juga masih banyak pekarangan kosong. Ini kalau pekarangan kosong harganya murah, ini saya tertarik. Kalau harganya mahal, ya itu masalahnya. Uang nggak ada. Oke, berikutnya kita permisi Pak, tadi ada bapak kita harus bertanya, ada yang komplain ke kita nggak tadi. Berjauh ada rumah juga. Oke, sebelah kiri ini juga ada rumah juga berpagar, kanan juga berpagar. Wah, ini bagus juga ini. Bapak permisi Pak. Oke, terus di sini banyak kebun-kebun pisang. Ini kebun pisangnya larasnya nggak juga di apa namanya, bagi terlihat juga ada orang beres. Masih kita lanjutkan ke depan. Ini ada pagernya bagus sekali. Wah, sebelah kiri ada rumah keren. Dengan arsitektur model maksimalis. Oke, sebelah kiri ini terlihat ada pos PAUD Lestari ya. Dan sebelah kanan itu ini seperti rumah atau gudang, pokoknya ini keren sekali. Dan juga terlihat sini ada masjid yang sangat megah dari Masjid Jami dari Gedong. Wah, keren banget. Dan juga terlihat ini ada Aerox, motor keren. Masih kita lanjutkan, kanan kiri ini ada pohon tetean yang tertata dengan sangat rapi seperti di objek wisata. Jadi ini perawatnya bagus sekali. Depan juga itu ada rumah berpagar. Pagarnya ini bagus juga ya. Masih kita lanjutkan ke arah barat untuk kita nanti tembus dengan pertigaan yang ada minimarket atau supermarketnya. Wah, karena itu juga ada kayu-kayu, berarti ada orang renovasi. Kiri juga pekarangan kosong juga. Oke, terus kita masih melakukan. Wah, ini kanan ada rumah yang eksotis sekali, pekarangannya pakai seperti pakai rumputan ini. Ini indah sekali, luar biasa. Ini ada pertigaan, kita belok ke arah ke kanan menurut GPS karena saya lihat GPS. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian, semoga bermanfaat dan yang kangen kampung halaman bisa terobati. Silakan semuanya kangen-kangenan dengan Desa Gedong. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi semuanya.